Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan memperkenalkan Proximity Suite ya. Proximity Suite seperti ini modelnya dan cara pemasangannya seperti apa? Simak video berikut ini. Ini adalah Proximity Suite ya. Proximity Suite seperti halnya itu Photo Suite, tapi ini beda penggunaannya ya. Beda fungsinya dan penggunaannya. Kalau Photo Suite itu sama objek apa saja ya, besi, logam ataupun benda lainnya dia bisa connect. Tapi kalau ini, kalau Proximity Suite ini cuma bisa connect ataupun bisa berfungsi bila didekati ataupun terkena objek dari logam ya, logam besi ini contohnya begini. Ini dia akan berfungsi ataupun bisa connect gitu maksudnya. Ini ada kabelnya, ini warnanya ada coklat untuk 24 voltnya, ada hitam outputnya dan biru adalah 0 voltnya. Biasanya Proximity Suite ini digunakan di industri-industri ya, mesin industri. Contohnya seperti ini penggunanya. Dia kalau kena logam dia akan on ya, kena objek logam dia akan on dan off bila tidak terkena seperti ini. Untuk gambarnya kayak seperti ini ya. Untuk seperti ini untuk skemanya. Ini adalah Proximity Suite itu ada 3 kabel, ini biru 0 voltnya. Coklat adalah plus 24 volt dan hitam adalah outputnya ya, outputnya 0 volt juga ya, negatif 0 volt gitu loh maksudnya. Ini ada relay, nanti kita praktekkan untuk menghidupkan relay ini ya, nanti kita pasang bersama-sama. Seperti biasa ya, yang kabel merah adalah positif 24 volt. Nanti kita kopel sama Proximity Suite-nya yang kabel warna coklat tadi. Terus yang kabel warna biru adalah 0 volt-nya ke Proximity Suite. Nah, kita pasang di terminalnya seperti ini. Dan terakhir adalah kabel warna hitam output dari Proximity Suite masuk ke relay-nya ya. Kita pasang ke tempatnya, holdernya ya. Ini sementara untuk testing saja ya, teman-teman boleh memakai holder apa saja seperti ini. Nanti kita testing bersama-sama, monggo disimak. Ini kita ada power supply ya, power supply langsung saya, ini kabelnya ada dua, saya masukkan ke terminal ini. Nah, sudah saya on kan, kita cek itu voltasenya ada 24,03 ya, 24 volt ini sudah oke. Ini kita coba sekarang. Ini cara pemasangnya gini tadi ya, mengikut gambar tadi. Ini adalah 24 volt kabel warna coklat, kabel biru adalah 0 voltnya dan outputnya kabel warna hitam. Sekarang kita coba kasih on. Kita kasih objek di depannya ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa melihat ini, dia ada lampunya on ya ini. Itu relay pun juga on. Saya buka. On lagi. Buka. Perhatikan teman-teman. Ini kira-kira 2 mili ya. 2 mili saja dia bisa mendeteksi. Kita kasih objek logam di depannya. Nah, seperti ini. Ada bunyi tik-tik, itu adalah relaynya ini ya. Seperti ini. Malah sangat simpel sekali ya, teman-teman. Ini modelnya seperti ini ya.
teman-teman boleh berkreasi sendiri dengan imajinasi teman-teman gitu. Mungkin cukup sampai sini perkenalan kita mengenai komponen listrik Proximity Switch ya. Semoga bermanfaat. Ada salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.